kemana, Dek? Mau keluar kan mau nyiram tanaman. Kan hujan. Ya biarin kan pakai jas hujan. Iya, enggak gitu, tapi kan hujan maksudnya udah disiram gitu tanamannya. Ya enggak masalah dong, kan udah pakai jas hujan. Aduh, masalah dong, sini. Ya masalah dong, Dek. Itu di luar udah hujan nih. Tanamannya udah disiram sama langit. Terus kamu tetap mau buang-buang air, itu namanya boros. Oh iya, benar juga ya. Jadi kita ini hidup di Jakarta, Dek. Air itu mahal. Oh iya, Jakarta kejam juga ya, Uni, bikin kita boros. Tuh tahu. Much later. Oh Uni, aku tahu gimana caranya kita hidup hemat meskipun kita hidup di Jakarta. Eh, gimana tuh? Nah, jadi aku tuh abis dengerin podcast loh. Nih, di sini nih. 5 cara mudah memangkas tingginya biaya hidup di Jakarta. 1. Memangkas biaya tempat tinggal. Kalau harga kosan AC seharga 1,5 sampai 3 juta, kosan yang enggak pakai AC harganya pasti jauh lebih murah kan? Mulai dari 600 sampai 900 ribuan. Lumayan banyak kan, bisa memangkas banyak. 2. Memangkas biaya konsumsi. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan, contohnya masak sendiri, bawa botol minum sendiri kemana-mana, dan juga manfaatkan promo-promo makanan. 3. Memangkas biaya hiburan. Biaya hiburan juga bisa kita pangkas loh. Misalnya, ngurangin nongkrong di kafe atau langganan video streaming dan platform musik bareng temen, atau bisa juga dengan menggunakan paket keluarga. 4. Memangkas biaya transportasi. Ini terdengar lucu, tapi kamu bisa loh sebenarnya nebeng sama teman yang searah, biar jadi solusi. Biar gak kelihatan nyusahin banget, kamu bisa menawarkan bantuan patungan bensin ke teman yang kamu tebengin dan bawa helm sendiri ya. 5. Berhenti ngutang. Usahakan untuk tidak menggunakan kartu kredit, karena dengan kartu kredit, meskipun gak punya uang, kamu jadi gampang gesek sana-sini. Kalau pengen sesuatu, lebih baik nabung dan realisasikan saat uang itu terkumpul. Memang sih sebenarnya agak nyiksa buat kamu yang doyan foya-foya, tapi percaya deh semua itu demi kesehatan finansialmu. Nah gimana Uni? Bagus nggak podcastnya? Bagus, bagus banget. Pintar kamu ini nonton begini. Siapa dulu dong katanya? Uni! Yeay! Yaudah aku mau matiin AC dulu deh. Iya boleh. Okay. Dek! Apa? Aku dulu deh sejauh. Dulu ya. Eh, tar dulu. Itu tadi kayaknya podcastnya Uni deh. Iya Uni.